Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya hendak menunjukkan secara ringkas bagaimana nak buat video menggunakan video editor Windows percuma ya. Okey. Jadi kita buka pergi ke sambungkan lah. Kalau contoh anda telah ambil gambar ataupun video menggunakan handphone anda, anda boleh sambungkan kabel dan terus sambungkan di laptop PC dan seterusnya pergi ke my PC ya, ataupun this PC my PC dan tengok dia punya folder ni dan seterusnya lah klik kanan dan akan adalah internal share storage. Kemudian kita akan pilih kamera ataupun DCIM. Kemudian kita pilih kamera dan kita pilihlah gambar yang telah tu. Jadi ini saya dah baru tadi saya buat ambil. Kita control, kita pilih control, tekan control, tekan mouse, then tekan cut dan pergi ke desktop lah. Desktop. Contohnya saya buat satu folder yang baru, video editor. Then kita akan paste kat sini. Jadi dia ada tiga, iaitu dari ada dua gambar video dan satu gambar. So saya nak buat ringkas lah. Dan kalau kita nak menggunakan video editor, kita pergi ke gambar kantar ni sebelah kiri bawah sekali. Kita akan type video editor. Ini ialah percuma yang memang ada dalam komputer anda. Dan tekan video editor ini. Okey, seterusnya pergi ke open ataupun tunggu saja. Dan pergi ke new video project. Klik new project, new video project dan masukkanlah kita ke tambah nama dia project belajar inilah persekitaran. Sekitaran rumah saya. Okey. Persekitaran luar rumah lah. So, okay. Dan seterusnya pergi ke add photo ni from this PC. So yang ni dah boleh buka lah. From this PC and then pergi ke yang desktop ni. Desktop senang kita buat desktop lah kat luar tu. Video editor. So, kita dah susun dulu. Ni tekanlah. Open. Okey, kalau kita mainkan. Kita akan drag item to the project library. Ya. Sini kita drag kan. Satu. Dua. Tiga. Okey. Kalau kat sini, contohnya kalau kita nak pindahkan pun boleh sini. Kita buat add title sini. Mungkin kita boleh buat title, kita boleh buat, kita boleh pilih lah background music. Kita boleh pilih lagu kat sini, contohnya. Dan so, saya main cuba saja, anda boleh buat pilihan lagu yang anda ada. And then kat sini, kita akan tulis sini ialah text lah. Teks, so kita boleh pilih teks persekitaran satu kita boleh pilih lah macam-macam pilihan sini joy. Okey, simple. Okey, done. And then seterusnya ialah kita pilih yang ni pula kita cuba buat teks juga. Bisa orang minat tentang teks ya. Tulis persekitaran dua. Okay, dan yang ini kita buat apa? Buat
persekitaran 3. Okey. Dan seterusnya kita akan finish video, okey. Finish video, kita akan pilih lah yang tinggi sekali, video quality, dan export. Kita pilih yang tadi, folder tadi, video editor, and then export. Tengok. Ini terlalu ringkas lah. Anda boleh pilih juga untuk split, trim, ya. Yeah. Trim ni kita akan terpilih lah mana yang kita nak potong yang tak apa-apa sesuai. Jadi kalau kita nak menyimak masa buat macam sini, kita dah set betul-betul dah set lah, ya, yeah, dalam kamera anda. Jadi trim ni yang mengambil masa yang panjang. So, dan seterusnya kita akan tengok hasilnya ialah ni lah, yang MP4 ni. Okay, itu saya beri saya untuk yang awal, eh.